Surah ayat yang ke-22. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan khusus tentang tajuk yang kita nak bincang pada malam ini, ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim walamma balawa asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat usia yang mantap, asyuddahu maknanya syadid, maknanya dah sampai ke matangannya, atainahu hukman wa ilma, kami kurniakan kepadanya hukman. Kalau dalam terjemahan di sini disebutkan hukman ialah kebijaksanaan. Quran anda diterjemahkan sebagai apa? Kekuasaan. Lagi ya, hukman wa ilma, dan keduanya lah ilmu. Berarti seorang yang Allah SWT nak angkat martabatnya apabila sampai ke usia tertentu, moga-moga usia itu adalah usia anda, usia remaja, akan dimasukkan ke dalam ward untuk didiagnose. Dan Allah SWT apabila sampai usia, dan kisah Nabi Yusuf ini apabila usianya mula remaja dan dia dah mula membezakan dan sebagainya, biasanya Allah SWT akan kurniakan kepada orang seusia itu dua perkara, hukman wa ilma. Hukman ini kita boleh terjemahkan sebagai kebijaksanaan dan juga kekuatan dalam membuat keputusan sebenarnya. Hukman ini ialah membuat keputusan. Sebab dalam hidup ini kita semua akan bertemu dengan beberapa alternatif-alternatif yang disebentangkan dalam kita, maka kita akan membuat keputusan. Membuat keputusan ini, kuasa membuat keputusan ini kita panggil hukman. Dan kita mengharapkan keputusan itu adalah keputusan yang paling bijaksana. Lepas itu baru disebutkan ilma, ilmu. Dua benda ini mesti ada pada remaja seperti anda semua, iaitu kekuatan membuat keputusan, dan yang kedua apa dia? Masukkan input ilmu. Kalau ilmu sahaja ada tapi tidak ada kuasa membuat keputusan, tidak ada kebijaksanaan membuat keputusan, kita belum menjadi hebat lagi. So dalam usia seperti anda, pastikan anda dilatih untuk berani membuat keputusan. Hukman yang di dalamnya perbincangan di situlah kebijaksanaan. Di situlah ketika anda mengimbangkan, melihat yang mana lebih baik, mana lebih utama, mana lebih ini, mana lebih ini. Dan yang keduanya, masukkan input apa? Ilmu tadi. Dua ini akan menjadi senjata kepada seorang pemuda seperti anda. Termasuk Dr. Latif. Ayat yang ke-23. Allah SWT menyebutkan dalam usia yang dah sehebat itu, maknanya dah mula masuk hukuman dan mula masuk ilmu, dan pemuda yang kelihatan gagah, kelihatan hebat leadershipnya, dan pemuda yang handsome itu lebih handsome daripada Ammar. Wara wadadhu allati huwa fi baitiha an nafsi, dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya iaitu isteri kepada siapa? Al-Aziz. Nama dia bukan Al-Aziz, disebut Al-Aziz tu maknanya raja yang dia punya pangkat, dia jawatan Al-Aziz itu, bukan nama dia eh. Maka wanita isteri kepada Al-Aziz itu, yang sebenarnya kalau dilihat dia adalah ibu angkat eh, tetapi usianya barangkali lebih muda ataupun sebaya dengan Nabi Yusuf, itu satu perkara yang lain eh, bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya. Dan perempuan itu, kita tengok eh, bila dia dah mula minat wanita, sengaja disebutkan wanita di sini sebab kita nak tunjukkan bagaimana pemuda dan pemudi
lelaki dan wanita mesti belajar bagaimana mengurus nafsu seksnya. Ketika kita telah meningkat remaja, Allah dah ilhamkan kepada kita nafsu. Kehebatan seorang pemuda, dia boleh mengurus nafsunya. Kehebatan seorang wanita, gadis, dia juga boleh mengurus nafsunya. Tetapi dalam kes ini, wanita ini digambarkan seolah-olah tidak boleh mengawal dirinya, dan dia pun merancang waghallaqatil abwab, dan dia pun tutup semua pintu. Ketua perkataan yang digunakan oleh wanita ini, waqalat, dan dia berkata hai talak. Cuba anda perhatikan dekat baris hai talak diterjemahkan bagaimana? Marilah kemari, aku bersedia untukmu. Perkataannya mudah, haita, inilah tubuhku, laka, maknanya untuk kamu. Bayangkan seorang wanita yang telah tidak dapat mengawal nafsunya, menutup pintu, dan kemudian seorang pemuda yang sedang naik usianya, dan kemudian sedang dalam peringkat mula mengenal erti nafsu itu, tiba-tiba seorang wanita menggodanya, dan wanita itu menyerahkan tubuhnya kepada lelaki itu dan tutup pintu semua, dah set semua. Tetapi lelaki yang hebat itu mengatakan apa? Qala ma'azallah, aku apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innahu rabbi ahsana maswaya, innahu la yuflihul. Ada di bertindih ya. Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita. Cuba saya nak anda terus simulasikan, ada orang goda anda, ramai-ramai anda jawab apa? Lelaki lah jawab dulu, yang perempuan nanti dulu. Anda tergoda, senjata yang paling kuat, doa, perkataan yang paling anda kena ungkapkan di lidah anda, apabila anda terbayang, ternampak, ter itu, saya tak nak pula anda mata tertekan keyboard dan terjumpa, itu tak ter eh. Anda terkurung dalam bilik dan komputer mengajak anda untuk menonton, lalu anda kena ma'azalah, itu tak cair. Yang mengunci pintu anda supaya orang tak tengok, kemudian yang padam misteri itu pun anda, ha, itu tak cair. Jangan anda kata saya pun seperti Nabi Yusuf juga terkurung dalam bilik ini. Jangan salah menafsirkan ayat ini. Sekarang Nabi Yusuf dalam keadaan terkurung dan tergoda itu, antara senjata yang boleh menyelamatkan dia, sedangkan ketika itu dia boleh buat keputusan untuk mengambil kesempatan kerana pintu itu telah ditutup. Tapi dia mengatakan apa? Qala, lama-lama sebut ma'adallah. Moga-moga kita semua terlindung daripada suasana dan ujian seperti itu. Apa kisah dengan a'udzubillah? Kalau a'udzubillah itu jumlah fi'liyah, berarti dia adalah ayat yang dimulakan dengan perbuatan. Saya berlindung pada Allah daripada perkara-perkara seperti ini. Tapi kalau kita kata ma'azallah, dia terus nama terbitan, dia start dengan noun isim, dia terus mengatakan perlindungan Allah untuk saya, seolah begitu. Dan dia tidak sebutkan ganti nama, perlindungan Allah. Jadi berarti seolah-olah perkataannya lebih tajam lagi. Kalau kita kata a'udzu billahi min zalik, aku mohon pada Allah daripada yang demikian, kita mohon kan. Tapi kalau ma'azallah ni macam dah dapat dah, perlindungan Allah untuk saya, ma'azallah, dia lebih sharp lagi. Dan biasanya perkataan ini disebut ketika emergency. So itu pun ketika emergency lah kan, disaster lagi. Tutup dia pintu, orang tu saja buat maksiat kan. Itulah bila penterjemah biasanya dia akan ambil jalan untuk mudahkan. Tetapi bagi mereka yang belajar bahasa Arab, itulah terjemahan yang lebih tepat lagi. Okay, ma'azallah ni dia dah nama terbitan, dan dia seolah perlindungan Allah macam dah dapat. Dia lebih, hati kita akan lebih kuat lagi daripada kita mengatakan a'udzubillahi min zalik. Baik. Kenapa terjadi begini pada komputer saya? Okey, ma'azallah. Ini teknologi kita kena pakai di luar kiri kanan. Baik. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan, poin yang paling besar sekali saya nak sebutkan kepada anda, saya rasa ayatnya pun sudah melompat daripada susunan. Ok,
Apa yang kita nak sebutkan pada ayat yang ke-24 ini, kalau saya tanya pada anda, agak-agak Nabi Yusuf ada tak kecenderungan minat kepada wanita itu? Dan adakah dia akan mencacatkan kenabiannya? Kenapa tidak? Memang manusia kena mengakui kecenderungan-kecenderungan dan lintasan-lintasan itu, dia mesti ada. Sekali lagi, dia mesti ada. Kalau tak ada, sila berubat. Bahaya kalau tak ada. Sifat sebagai seorang pemuda wanita, dia mesti ada lintasan-lintasan dan kenyataan yang kita bincang pada pertemuan yang lepas. Pertemuan lepas lebih pada teori-teori. Kita katakan kalau bawah 50% tu kita panggil apa? Hadis nafs. Maksudnya apa? Tendensi untuk buat atau tak buat? Lebih kepada tak buat ataupun lebih kepada, maknanya di bawah daripada 50%, tidak ada keputusan maksudnya. Dia lintasan-lintasan. Tapi kalau dia dah berbelah bagi 50-50, taradud. Sekurang-kurangnya saya pasti slide saya sampai pada anda. Sampai kan? Yang ketiga, ham tu maksudnya apa? Kecenderungan nak buat sampai ke up to 99%. Okay, sekarang hari ini kita bertemu dengan perkataan yang sama. Kali ini kita bertemu laqad hammat bihi. Sesungguhnya dia, iaitu siapa? Wanita itu telah berkeinginan sangat kepadanya. Wa hamma biha. Al-Quran tidak malu menjelaskan kepada kita. Nabi Yusuf juga wa hamma biha. Wa hamma biha terjemahan dia apa? Dan Yusuf pula mungkin dalam penterjemahan dia bersopan santun, dia letak dalam bracket mungkin timbul, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, dalam Quran tak ada bracket tu. Sebab dia bersopan santun. Dan Nabi Yusuf juga waham, dia sama. Hamas bihi. Hamas tu maknanya mu'annas, seorang perempuan minat kepadanya. Bihi itu kepada lelaki. Dan wahamad, wahamad dia terbalik daripada itu, opposite daripada itu. Berarti Nabi Yusuf juga ada kecenderungan sebagai lelaki, dia ada perasaan itu. Sebab dia sihat macam anda semua. Tetapi kalaulah dia kata lau la an ra'a burhan rabb, sekiranya tidak ada apa? Petunjuk dan juga apa? Kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu, demikianlah takdir kami untuk menjauhkan Nabi Sallallahu. Pada waktu yang sama, Allah SWT telah menurunkan burhan ini, maknanya bukti-buktinya bahawa sesungguhnya keyakinan Nabi Yusuf selepas mendapat dua benda, iaitu apa tadi kita kata? Hukman wa ilma. Hukman wa ilma inilah telah menyebabkan dia membuat keputusan untuk mengatakan ma'azallah dan menolak tawaran itu. Dan begitu jugalah Allah SWT akan membantu kita linasrifa anhu su, maknanya akan apa? Kami akan pastikan supaya dilindungi sesiapa di kalangan hamba ini daripada terjebak kepada as-su wal fahsya, maknanya kejahatan dan benda-benda yang keji. Kerana sesungguhnya Nabi Yusuf ini telah dikenal pasti mempunyai kelayakan untuk diiktiraf oleh Allah SWT sebagai hamba-hambanya yang ikhlas. Innahu min ibadinal mukhlasin. Kita ingin perjelaskan kat sini bahawa mana-mana lelaki, mana-mana perempuan, dia akan ada lintasan-lintasan itu. Dan kita mengharapkan agar kita tidak menipu diri kita dan kita tidak mudah diceroboh oleh syaitan dalam isu ini. Sebab syaitan dia tahu bahawa kita ada nafsu, dan syaitan dia akan menonggak masuk melalui pintu nafsu itu, dan syaitan akan berbual-bual dengan kita. Sebab dua benda yang kita kena bezakan, nafsu itu dia adalah part of us, dia adalah sebahagian daripada kita, sedangkan syaitan datang daripada luar. Dan syaitan akan membisikkan kepada kita sehingga kita tidak dapat bezakan bisikan dan suara itu datang daripada syaitan ataupun datang daripada nafsu kita ataupun datang daripada akal kita. Dia akan menggunakan 6 kaedah itu. Apa kaedah-kaedah itu, ingat lagi? Ya.
dia akan menghiasi, dia akan mengelirukan, dia akan menangguhkan, menyebabkan tangguh dan sebagainya itu. Nah, syaitan tadi dia akan gunakan benda itu untuk membisikkan kepada kita dan menghalalkan hubungan lelaki dan perempuan. Alah, tak apalah, SMS saja-saja je, bukan berzina, dia kata kan. Mula-mula longgar, longgar dan longgar. Dan syaitan ini, dia akan mengambil kesempatan sebab dia tahu sebagaimana Nabi Yusuf itu sebagai seorang lelaki ada lintasan-lintasan itu dan wanita itu, dan dia ketemukan itu supaya Nabi Yusuf terperangkap. Tetapi sekali lagi dengan kekuatan yang ada pada Nabi Yusuf itu, lalu Nabi Yusuf pun dituduh semata-mata kerana untuk menutup cover apa yang dilakukan oleh wanita itu. Baik, saya ingin memfokuskan pada perkataan hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu cenderung minat kepada Nabi Yusuf, dan lelaki itu iaitu Nabi Yusuf minat dan cenderung kepada wanita itu. Inilah yang saya katakan permainan yang akan berlaku. Seperti mana kalau anda dalam alam usia seperti anda di CUCMS ini, anda akan terdedah dengan perkara-perkara itu. Tapi kita minta, mengharapkan agar anda terlatih menarik handbrake. Faham tak maksud saya? Anda akan terdedah dengan ujian-ujian daripada Allah seperti itu. Tetapi sekiranya ada lintasan-lintasan itu, anda dinasihatkan secara profesional menarik handbrake. Sebab anda diibaratkan sedang turun bukit, dan kemudian ada ternampak seorang wanita, seorang gadis, dan seorang gadis ternampak wanita, dan lintasan tu ada tak ada? Pelan dia jawab. Lintasan tu ada ke tak ada? Ada. Dan lintasan itu sampai di peringkat yang mana? Hadis sunnah, taradud ataupun alham? Alham. Alham tu dah hampir parah kan tu. Dia di peringkat mana? Hadis sunnah. Anda kenapa lupakan perkara itu? Dan syaitan dia akan kata, contohnya tiba-tiba masuk dalam lift, wanita yang, gadis yang anda terpandang atau lelaki yang terpandang mata anda, anda terpandang mata dia, konon-kononnya cinta. Pandai nak sambung eh? Okay. Konon-kononnya cinta pandangan pertama itu, tiba-tiba pagi tadi terpandang, tiba-tiba masuk lift sama-sama berdua. Yang pelik itu lift untuk staff pula tu. Jadi akan timbul perasaan nanti. Oh, sama-sama naik lift, sama-sama tepat masa yang seolah-olah dijanjikan. Agaknya inilah suatu yang ditakut. Wah, mula dia mengarut. Sebab itu saya mengatakan cepat-cepat tarik handbrake supaya apa? Handbrake supaya apa? Kenderaan itu tidak terus menggelunsur. Anda kena berlatih brake. Supaya apa? Tak ada apa-apa dan lupakan. Hadis sunnah. Kecuali kalau anda dah sampai jodoh dan sebagainya, itu dalam bab lain, ayat lain nanti kita akan jumpa dalam khusus tentang bicarakan baitun muslim. Bila anda dah set nak mendirikan rumah tangga dan sebagainya. Tetapi sekiranya anda tidak meletakkan tumpuan itu, anda digalakkan, dilatih untuk memahami ayat ini supaya anda tidak terjebak. Sebab seolah-olah ayat ini telah beri warning awal-awal lagi. Sedangkan Nabi Yusuf sampai ke peringkat bukan hanya terpandang mata, termasuk dalam lift secara terserentak, termasuk tertukar nota lah, apa tertekan SMS lah, apa semua, ter semua tu kan. Nabi Yusuf memang disiapkan macam tu. Tetapi dia adalah lelaki yang hebat. Dia minat, tetapi dia mengawal dirinya dengan mengatakan ma'adallah. Perkara ini kalau kita lihat seperti mudah dan simple, tetapi sebenarnya ia adalah merupakan gambaran kepada bagaimana apabila masuknya hukman dan ilma tadi. Hukman tadi membuat keputusan. Membuat keputusan ini apabila kita membuat keputusan bahawa kita mengatakan kita tak mau dulu, kita nak tangguhkan dulu, kita tidak mau sibuk dengan benda-benda ini. Membuat keputusan. Tetapi bukan kita padam dan hilangkan terus, cuma kita merasakan ada sampai masanya nanti perkara itu akan datang. Sebab tabiat seorang lelaki, dia suka memiliki dan dimiliki. Dan
Saya tidak bertanggungjawab terhadap bunyi itu. Dan tabiat wanita pula, gadis juga, dalam remaja umur seperti anda, anda akan terbayang suka memiliki dan dimiliki. Nah, dalam suasana inilah dunia dan kehidupan anda tercabar. Saya ceritakan balik ini sebab dalam minggu lepas saya baru saja bertemu dengan seorang pelajar universiti seusia anda, sebuah universiti dalam Malaysia ini. Dia datang buat appointment dengan saya dan dia terus terang kepada saya dia telah berzina. Sebab tu saya cukup memilih ayat ini selepas saya mendengar tazkirah daripada dia. Sebab dia mengaku dia telah berzina dengan seorang pelajar sekolah tingkatan 3. Pelajar universiti ini. Dan saya sedang mententeramkan pelajar universiti. Saya sedang mententeramkan dia supaya dia mula menumpukan kepada taubat dulu dan sebagainya, dan beberapa perancangan-perancangan untuk menguruskan benda itu. Bila saya berbual dengan dia, saya tanya dia macam mana boleh terjadi begitu. Dia kata dia memang sejak daripada form 1 dia kerap menonton video-video promo itu, video-video lucah dan sebagainya. Dan dia kata, saya kata selepas kejadian anda rasa nak buat lagi tak? Dia kata takut nak buat lagi, tapi dia menonton lagi. Saya tanya dia, anda masih menonton? Dia mengaku. Mana ustaz tahu? Dia kata, dia boleh tanya saya, mana saya tahu. Sekilas ikan di air, tahu hamba jantan betina. Pakai songkok gini. Sempat je sensor. Baik. Saya nak menceritakan bahawa apabila sampai usia macam ni, dia akan terdedah dan kita menasihatkan diri kita semua supaya tarik handbrake. Maksud saya tanya handbrake tadi, pastikan anda tidak terlajar. Hadis sunnah itu perlu dia apa? Disekat. Dan yang mampu untuk membuat keputusan untuk menyekatnya, siapa dia? Diri kita sendiri. Kalau anda tidak menyekatnya, dia akan terlanjur dan akan membuka pintu-pintu yang lain. Dan contoh yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran ini, bagaimana keberanian dan kehebatan Nabi Yusuf, dia boleh tarik handbrake itu. Okey, untuk supaya anda saling nasihat menasihati, kalau ada siapa-siapa dapat SMS ni sembunyi itu, nasihatkan dia. Nak kata janganlah bercinta macam baku sangat kan. Saya nasihatkan anda menggunakan bahasa kod tertentu. Bila nampak dia rakan-rakan anda mula nak main cinta, anda gunakan bahasa kod dia. Bahasa kod daripada saya iaitu, bayangkan bila anda tarik handbrake, bunyi macam mana? Cuba bunyikan ramai-ramai. Satu, dua, tiga, bunyikan. So kalau ada nampak teman-teman mula nak bercinta je, cakap tarik handbrake dan ramai-ramai bunyikan. Jangan rehi panjang, dia kena cut. Berhenti kat ujung. Itu satu nasihat yang sangat berharga untuk apa? Dan anda tidak akan menimbulkan rasa malu kepada dia. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala, maka terjadilah. Saya fokuskan ke bahagian itu, tapi yang bahagian seterusnya menceritakan bagaimana suasana fitnah yang timbul. Dan ketika itu berlakulah kejar mengejar, iaitu Nabi Yusuf cuba meminta perlindungan Allah tadi, dan dia buat keputusan untuk lari meninggalkan suasana itu. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min dub. Maka ketika itu dia cuba nak mendahului pintu, maknanya nak lari. Dan ketika itu kita dapati berkait ke pintu serta perempuan itu mengoyakkan baju Yusuf daripada min duba. Min daripada apa? Belakang. Dan kita dapati akhirnya ia pun dibicarakan bila Allah SWT menyebutkan bagaimana keadaan yang ditunjukkan oleh wanita tadi. Dia mengejar sampai ke pintu, waqalas, dan dia pun berkata majazat solat diugut. Apakah tiba-tiba perempuan itu berkata, tidak ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap isterimu, melainkan dipenjarakan dia atau dikenakan azab yang menyiksa. Ya, berarti seolah-olah
satu ugutan selepas Nabi Yusuf menolak tawaran itu dan sampai ia dikejar oleh wanita itu. Kerana Allah SWT letakkan kisah ini, memang saya tidak nafikan lelaki lah yang banyak melakukan kepada wanita, tetapi Allah SWT sengaja tunjukkan dalam kisah Nabi Yusuf ini nak menunjukkan bahawa dalam keadaan tertentu wanita banyak memulakan memainkan peranan. Saya tidak nafikan kebanyakan lelaki hari ini layak dinamakan buaya-buaya terlatih. Apa maksud buaya-buaya terlatih? Dia lebih menggoda wanita, tetapi pada waktu yang sama wanita-wanita juga terlibat dalam menggoda lelaki. Dalam konteks ini kita fokuskan kepada bagaimana suasana lelaki yang beriman sepatutnya mengawal dirinya daripada terjebak daripada perkara-perkara yang seperti ini. Dan maka terjadilah apa yang terjadi, maka dipanggilkanlah saksi-saksi untuk dibicarakan. Lalu berkatalah orang yang bijak untuk membuktikan kepada khalayak, qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf pula berkata, dialah yang memujukku dan berkendakkan diriku untuk dia. Wa syahida syahidun min ahliha, maka datanglah seorang saksi daripada keluarga ini lalu meletakkan formula. Lihat, letak formula dan kemudian lihat apakah yang sedang berlaku, lalu meletakkan in kana qamisuhu qudda min kubulin fasadaqa wa huwa minal kadhibin. Jika baju Yusuf koyak dari depan, maka benarlah tuduhan wanita itu dan menjadilah Yusuf dari orang-orang yang dusta. Kalau apa, koyak daripada depan. Tetapi apa yang terjadi, koyak itu, formula yang kedua dia mengatakan wa in kana, yang kedua wa in kana qamisu qadamin jubrin faqad dabat, dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu dan Yusuf adalah orang-orang yang benar. So kebijaksanaan orang yang menjadi saksi ini membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan terbukti bahawa wanita ini yang bersalah. Okey, apabila didapati wanita ini bersalah, qala innahu min kaidi kunna inna kaidi kunna adhim, iaitu sesungguhnya ia adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan, sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Baik, kita perhatikan Yusuf AS telah melindungi dirinya pada ayat yang ke-29. Yusuf, saya tengok dia lari yang ni ya. Yusuf, a'rid an haza. Seolah-olah Allah SWT beritahu, wahai Yusuf, lupakanlah hal ini. Maknanya terjadi fitnah itu. Wastaghfiri li dzambiki, ini bercakap dengan Zulaikha pula. Nama Zulaikha ini tidak disebutkan dalam ayat Quran, tapi disebutkan dalam Israiliyat, oleh ya, disahkan disebut oleh Israel, dan kita boleh meminjam nama itu untuk kita memaksudkan ialah isteri kepada Al-Aziz itu. Mintalah ampun bagi dosamu, sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang bersalah. Okay, dalam konteks bahagian yang kedua ini, ini adalah bahagian penyiasatan terhadap tuduhan seks. Bahagian yang pertama tadi kita menyebutkan tentang bagaimana lelaki dan wanita mempunyai kecenderungan dan akhirnya berlaku godaan dan sebagainya. Tapi bahagian yang kedua ini, ia menceritakan bagaimana kebijaksanaan menyelesaikan masalah apabila dituduh berlakunya fitnah seks ini. Dan kita dapati bahawa formula yang dikemukakan oleh ahli keluarga yang menjadi saksi itu mengatakan, sekiranya koyak daripada depan, ia tandanya begini. Sekiranya koyak belakang, maksudnya begini. Sebab berlaku pergelutan untuk menyelamat dan membela diri. Baik, saya nak bawa kisah penyiasatan terhadap tuduhan seks ini pada zaman sahabat, iaitu ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Seorang lelaki, Amrod, dengan dal, Amrod bukan dengan dot,
seorang lelaki amrad. Amrad ini pada zaman sekarang ni pun ada, iaitu macam dia bukan khunsa, bukan pondan, tapi dia apa namanya, sotong. Dia lembut, lelaki ini. Bukan perempuan, lelaki. Okey. Seorang wanita minat kepada lelaki ini. Dan satu hari wanita ini memerangkap lelaki ini, dan lelaki itu masuk dalam rumah itu dengan tujuan nak menolong dan sebagainya, terperangkap, dan wanita itu tutup pintu itu. Dan apabila lelaki tadi tak nak lakukannya, dan kemudian wanita lelaki itu nak lari, dan wanita ini menjerit dan menjerit, lalu dia menuduh lelaki ini masuk dalam rumah dia nak memperkosa dia, sebab dia tak dapat nak menggoda lelaki ini untuk melakukan perbuatan itu. Lalu jiran-jiran yang berada di luar menumpu ke rumah itu, dan terbukti lelaki itu berada dalam rumah ketika itu. Dan bila nak lari, ditangkap dan diadili kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar pun membicarakan kes ini, panggil bukti, bawa bukti dan bawa saksi. Saksi datang mengatakan, ya, kami tangkap di dalam rumah wanita itu, berarti dia telah masuk rumah wanita itu. Satu kesalahan yang jelas. Dan yang keduanya, wanita itu menunjukkan bukti pada pakaiannya ada kesan air mani. Ada kesan air mani. Lalu ketika dibicarakan, maka ada saksi dalam mahkamah, kan, ada saksi dan ada bukti, maka sabitlah kesalahan lelaki itu. Tetapi Sayyidina Umar mempunyai firasat yang kuat, dan firasatnya mengatakan bahawa, tengok lelaki ini berdiri pun tak betul, takkan dia nak merogol, kan? Lalu Sayyidina Umar minta Sayyidina Ali supaya menyiasat balik peristiwa itu. Dan Sayyidina Ali pun mengambil kesan air mani pada pakaian wanita itu, lalu dia bawa masuk ke dalam lab. Dalam riwayat itu, sama ada dibakar ataupun dikenakan dengan air panas, yang penting ada kesan heating, memanaskan benda itu. Dan tiba-tiba air mani itu berubah menjadi putih. So, tak sabar, sabarlah dulu. Suspend. Air mani sekiranya dia kering, kena pada heat, dia akan kering seperti kanji. Seperti nasi kalau kita masak, dia putih kanji. Putih yang transparent. Maknanya apa ni? Bukan warna putih lah. Yang menjadi warna putih ialah telur. Sama ada anda goreng, anda gubus, dia akan masak dan jadi warna putih. Lalu Sayyidina Ali, ya, protein ni, kesan protein. Dan Sayyidina Ali mengesahkan kepada Sayyidina Umar, putih ini bila kena panas, ini bukan air mani, ini adalah putih telur yang disapukan sebagai tuduhan kepada lelaki ini. Nampak tak hebatnya bagaimana peranan lab dalam. Nah, ketika itu Sayyidina Ali panggil wanita itu, dan wanita itu mengaku bahawa sebenarnya dia yang merancang begitu. Lalu terdedahlah keadilan. Ini nak menunjukkan bahawa pada zaman awal Islam lagi, dan malah pada zaman para anbiya lagi, pengurusan seks adalah merupakan satu perkara yang sangat penting. Seorang lelaki, dia tahu ada batas-batasnya, kawasan-kawasan yang tidak boleh berada padanya. Wanita juga kena ada batas-batasnya. So, ia berlaku secara tersusun dan teratur supaya fitnah yang sebegitu rupa tidak berlaku. Nah, kisah tuduhan dan fitnah berkenaan dengan aktiviti seks ini adalah sejak zaman dulu lagi berlaku, dan ia akan terus berlaku sampai bila-bila sekiranya kita tidak mengambil langkah-langkah keselamatan. Sebarang bentuk benda yang boleh menimbulkan fitnah, seorang pensyarah apabila menerima studennya, katakan di bilik, kena pastikan pintu terbuka, kena pastikan tak boleh lebih daripada seorang,
dan kalau penting maknanya perlu diadakan dalam bentuk-bentuk yang teratur. Dan begitu juga student sama student dengan staff dengan dan kita tak nak fitnah ini, benda yang semudah itu akan menyebabkan berlakunya fitnah. Kerana kita memang terdedah kepada keadaan-keadaan yang seumpama itu. Maka hebohlah seluruh Mesir bahawa wanita ini seolah-olah dianggap terlalu jahat, tak senonoh dan sebagainya. Waqala niswatun fil Madinah, dan sesudah terjadinya peristiwa itu, wanita-wanita di bandar Mesir mencaci Zulaikha dan berkata, isteri kepada Al-Aziz, iaitu pemimpin ataupun ketua Mesir Fir'aun pada masa itu, turawidu fataha an nafsihi, berkata memujuk hambanya iaitu Nabi Yusuf untuk kepentingan dan kelazatan dirinya. Qad syarafaha hubban, sesungguhnya cintanya kepada Nabi Yusuf itu sudahlah meresap ke dalam hatinya dan menguasai dirinya. Inna lanaraha fi dhalalin mubin, dan kami lihat wanita ini iaitu isteri kepada Al-Aziz ini dalam keadaan yang paling tak senonoh dan paling sesat, dikatakan begitu. Kerana nak menunjukkan bahawa seolah-olah mengatakan bahawa wanita itu telah gagal mengurus dirinya dan jatuh cinta kepadanya. Dan sebab itu saya mengatakan bahawa permainan cinta ini, fitnah ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Dan kita kena berhati-hati terhadap fitnah ini. Bagi isteri kepada Nabi Yusuf ini, dia cuba untuk membela dirinya kerana dia dituduh, kerana dia dianggap melakukan perbuatan yang dhalalin mubin, dalam keadaan yang sesat dan terkutuk itu. Maka ketika dia cuba nak membela dirinya, kita dapati falamma sami'at bimakrihina, mendengar perancangan cacian mereka itu, dia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka serta memberi kepada tiap orang di antara mereka sebilah pisau. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan, dan diberikan kepada tiap seorang daripada mereka sebilah pisau. Dan ketika itu dia berkata wa qalatihruj alaihinna, dan dia berkata kepada Nabi Yusuf, keluarlah. Catwalk, apa orang kata? Catwalk. Berjalanlah di depan mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum. Dan ketika Nabi Yusuf lalu, dan ketika itu semua mereka terperanjat, terpesona dan kagum dengan keindahan dan kecantikan Nabi Yusuf, dan tanpa disedari dia telah memotong jari-jarinya. Okey, ulama tafsir, terutama ulama-ulama kufar, ulama-ulama yang berpegang kepada kaedah mantik, mereka mentakwilkan ayat ini lalu mengatakan bahawa itu adalah simulasi yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Terlalu cantiknya Nabi Yusuf ini sehingga boleh menyebabkan terpotong tangan. Namun setengah ulama tafsir memang kata potong tangan sungguh. Itu tak penting bagi kita. Sama ada terpotong sungguh tak potong sungguh, nak menunjukkan dalil kat sini menunjukkan Nabi Yusuf tu terlalu cantik. Dan seolah-olah isteri Al-Aziz itu nak mengatakan, aku ni jatuh cinta pada hambaku itu, pada anak angkatku itu. Dalam keadaan dia mengatakan, tafsiran mengatakan anak angkat ataupun hamba, kedua-duanya itu melambangkan bahawa aku atau jatuh cinta pada itu disebabkan terlalu cantiknya. Maknanya bukan aku sahaja yang kau, tengok engkau orang sendiri pun dah terpotong-potong jari. Sebab apa? Terlalu cantiknya. Okey, ini adalah merupakan, dan malah dia berkata mahaza basyaran, adakah apakah jenis ini, bukanlah seorang manusia, dia kata in haza illa malakun karim. Nak katakan terlalu cantik ni, ini bukan manusia, ini melainkan ialah seorang apa? Malaikat. Dia kata Nabi Yusuf terlalu cantik sehingga dia kata ini bukan manusia, ini adalah malaikat kerana terlalu cantik. Jadi ayat ini nak menunjukkan bahawa fitnah boleh berlaku di mana-mana, sama ada pada individu atau pada orang ramai.
Sama ada fitnah ini disebabkan orang syak pada kita, secret, admire, okay, orang syak pada kita, ataupun kita syak kat orang. Kedua-duanya kita kena pastikan bahawa ada batasan, dan batasan itu kitalah yang membinanya. Kalau kita tidak membina batasan itu, sama ada kita menyebabkan orang terfitnah ataupun kita menfitnah orang. Dan sebab itu kita pada malam ini kita bawa topik ini untuk memastikan bahawa ini adalah satu dalil, ini adalah satu himpunan ayat yang menceritakan bahawa fitnah terhadap wanita. Dan sengaja Allah SWT tunjukkan kes ini wanita yang memulakan. Dua kali keadaan yang tunjukkan ketika wanita ini, Zulaikha ini, berseorangan dengan Nabi Yusuf, ataupun ketika ramai-ramai sekalipun. Yang penting Nabi Yusuf tidak boleh kena tukar suasana dan keadaan. Dan dalam keadaan fitnah seperti itu, Nabi Yusuf tak nak terus berada dalam keadaan tertipu. Nabi Yusuf tak nak terus berada dalam keadaan yang boleh menyebabkan dia terus terjebak dalam suasana yang seperti itu. Maka saya terus lompat ayat yang ke-33. Lalu Nabi Yusuf AS pun mula menyebut kepada Allah SWT dalam keadaan fitnah itu, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya. Bahaya Allah, sesungguhnya penjara itu adalah lebih aku suka daripada kemungkinan. Kalau dulu aku dengan Zulaikha terlepas, tetapi dengan wanita-wanita itu, suatu masa nanti aku akan terjebak juga. Sebab dia terlalu minat kepada aku, maka ketika itu penjara itu adalah lebih baik daripada aku, daripada seruan-seruan yang akan mendatang sehingga menarik kepada kepada itu. Wa illa tasrif anni kaidahun. Dan dia pun berkata, dan jika engkau tidak menjauhkan daripada ku tipu daya mereka, mungkin akhirnya aku akan cenderung kepada mereka. Asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Sebab apa? Kalau kita tidak bina benteng, kalau kita tidak bina tembok, dan tembok dan benteng yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu, dia tahu bahawa wanita-wanita itu akan terus menggoda dia dari masa ke semasa, dan dia rasa gesah gelisah, dan dia bimbang takut dia akan terjebak. Maka ketika itu, ya Allah, selamatkanlah aku dengan masukkan aku dalam dan penjara itu aku lebih suka. Dia tak minta untuk masuk penjara, tapi penjara itu lebih aku gemari, kerana penjara itulah tempat bermuzrah, penjara itulah tempat dia melatih dirinya dan mempertahankan diri. Dan akhirnya oleh kerana wanita itu ingin bersihkan nama dia, maka walaupun semua orang dah tahu bahawa Nabi Yusuf tidak bersalah, tetapi raja ketika itu telah membuat keputusan mencemar istana dan sebagainya, dan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Poin yang besar yang kita bicarakan pada hari ini ialah fitnah seks antara lelaki dan perempuan adalah satu perkara yang kita tidak boleh pandang remeh. Saya selalu membuat, saya pernah membuat kajian di UTM Skudai. Saya buat survey pelajar-pelajar Cina, India dan Melayu, yang saya tanya kepada mereka, kalau mereka duduk serumah, satu rumah disewa, dalam rumah itu ada 3 bilik, kalau lelaki duduk 2 orang sebilik, 2 orang-2 orang katakan, campur dengan wanita, kemungkinan berzina antara mereka tinggi tak? So, kita tanya kepada pelajar-pelajar Melayu, semua pelajar Melayu mengatakan, saya kalau duduk serumah memang akan berzina. Dia kata, mana boleh, haram. Haram itu hukum, kan? Tetapi dia mengatakan bahawa tentu akan terjemah pada zina juga. Sebab kita cakap hukuman dan ilmah tadi, kan? Tapi pelajar-pelajar India pun begitu juga. Mana boleh, mak bapak saya tak bagi, tentu akan berzina. Tapi pelajar China kata, biasalah. Dia kata, duduk serumah lelaki dan perempuan, biasa bagi masyarakat China di jalan Semara apa semua ketika itu, memang semua duduk macam tu. Dia kata, saya tanya, adakah kamu akan berzina? Okey, pelajar-pelajar Cina, khusus pada pelajar Cina, mereka katakan, kami tak akan berzina walaupun duduk serumah. Saya buat temuduga dengan beberapa temubuan, dengan beberapa pensyarah yang lain,
tanya mereka, mereka membuktikan mereka tidak melakukannya, dan kajian menunjukkan hanya 1% saja kemungkinan berlaku, ada buktinya. Dan yang paling menarik, saya bertanya, saya suka soalan yang daring-daring. Saya tanya pada lelaki, ketika wanita itu toilet kat luar, ya, toilet maknanya share bukan dalam bilik, ketika wanita itu mandi, anda tak ada rasa apa-apa ke? So pelajar lelaki tanya saya balik, apa-apa-apa, dia kata. Saya rasa tak ada terlintas, terbayang ke? Dia kata, memanglah. Lepas tu apa yang you buat? Saya bila nafsu saya terangsang, dia kata, saya naik motor keluar main basket, berbong-berbong, main, nanti saya lupakan benda itu. Ataupun bila saya masuk, saya pergi lagi, cepat-cepat saya buat assignment, saya lupakan benda itu. Percaya tak? Yes, it's happened pada pelajar-pelajar. Dia tidak berzina bukan kerana takwa, bukan kerana iman, bukan kerana apa, tapi sebab apa? Moral tidak juga, tapi sebab dia tahu bahawa mereka adalah golongan minoriti, dan dia tahu kalau mereka gagal dalam pelajaran, sibuk dengan perkara pelajaran ini, dia tidak akan dapat membina kehidupan. Jadi kami masyarakat Cina akan menumpukan, melumpuhkan dan melumpuhkan target yang dicapai, dan bila sibuk dengan target itu, nafsu seks kami boleh urus dengan mudah, dia kata. Sebab saya anggap nasib seks itu kecil. Saya tanya dia, tadi anda tak rasa apa-apa ke? Dia kata, ada rasa apa-apa, tetapi dia dapat mengawalkan dengan sibukkan dengan benda yang besar. So Nabi Yusuf pun, dia tak nak terperangkap tu, dia sibukkan diri dia, dan dia sanggup untuk masuk dalam penjara demi untuk tidak buang masa dengan benda-benda macam itu. So untuk anda remaja seperti anda, lawan masalah kemungkinan jatuh cinta pandangan pertama tadi ke, mula minat pada wanita dan menyimpan dan membayang-bayangkannya. Beberapa cara yang perlu anda lindungi diri anda ialah dengan apa kita katakan tadi, ya, bentengi diri anda pertama sekali dengan iman dan takwa sebagai seorang Islam, dosa dan sebagainya. Ma'adzallah itu berarti kita minta janganlah, jangan tanam macam itu, dan jangan bercita-cita untuk itu. Dan yang keduanya, sibukkan diri anda dengan apa? Aktiviti, target. Anda nakkan capai benda itu, anda nak skor, sibukkan diri dengan anda dengan dakwah, dengan aktiviti student dan sebagainya. Anda sibuk dengan itu, percayalah, anda akan mudah untuk mengurus nafsu anda. Tapi kalau anda duduk temenung pagi-pagi gigit jari, kalaulah anda bayang-bayang ke, kalaulah, maka akhirnya dia akan terjadi. Sebab apa? Bila anda membayangkannya, hadis nafsu itu, dia akan berkembang menjadi apa? Disinggah kat taradud sekejap, kemudian dia jadi ham, kemudian dia jadi apa? Azam. Dan bila anda bayangkan itu, na'uzubillah, dia akan terjelma. Sebab itu anda kena haramkan diri anda bila nampak wanita cantik pakai tudung, katakan. Anda bayangkan balik rumah, anda buka tudung, dia selang. Anda mula benda itu sebenarnya terpahat dalam otak kita, dan dia akan terjelma, dan dia akan terbawa-bawa. Sebab itu berlatihlah, sama ada lelaki atau wanita, berlatihlah untuk stop, lupakan, dan ia adalah merupakan satu jihad yang sangat besar. Anda mendapat pahala ketika anda menghalang diri anda dan menahan itu. Ada sebarang soalan? Saya buka pada soalan isu ini, bercinta. Silakan kalau ada soalan. Ada satu poin dalam ayat tu. Ayat itu berapa? Ayat 23. Okay. So antara benda yang telah mencegah Nabi Yusuf daripada proceed dengan apa yang keinginannya tu, Allah telah sebut laula ayat 24. Ya, ayat 24. Laula ar-ra'a burhan rabbih. Maksudnya kalau tidaklah kerana dia telah melihat burhan daripada Tuhannya. Okey. Maksudnya nescaya dia akan maksudnya telah meneruskan keinginan dia. So, maknanya benda tu
thing yang disebut burhan rabbihi tu adalah also a very important senjata untuk mencegah seseorang tu untuk gosip, untuk melakukan sesuatu maksiat. Apa dia burhan rabbihi? Burhan ini kalau lihat, burhan berarti dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah berlaku. Kita mengatakan bahawa dalam tafsir yang saya lihat bahawa Nabi Yusuf alaihissalam dia telah diberikan oleh Allah SWT tadi hukuman dan ilmu. Hukuman dan ilmu ini akhirnya dia menjadi burhan, jadi bukti kepada Nabi Yusuf bahawa dengan ilmunya dia dapat menilai bahawa berzina dan benda-benda seperti ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, merupakan perbuatan-perbuatan yang keji. Melihat benda itu terkutuk dan terkeji, dia menyebabkan dia membuat keputusan untuk tidak berzina. Bererti untuk memastikan kita iltizam kepada tidak melakukan kejahatan itu, hendaklah kita sentiasa sebut-sebutkan ilmu yang diberikan kepada Yusuf itu hidup apabila, dan ilmu yang diberikan kepada kita akan hidup bila kita meletakkan hayatul ilm bil muzakarah. Hidupnya ilmu ini bila kita muzakarahkan dia. Muzakarah ni tak boleh sampai buat seminar besar-besar, muzakarah haji, muzakarah seks, muzakarah apa. Anda duduk dalam lingkungan anda, kelompok kecil, anda duduk dalam usrah itu, anda duduk dalam sesi-sesi reflection dan sebagainya, ia adalah merupakan peluang untuk menghidupkan ilmu. Hayatul ilmu, hidupnya ilmu dengan muzakarah, dengan kita menyebutkan bahawa terkutuknya, jahatnya, tak senonohnya, kejinya, kita sebut-sebut macam itu, dia akan menjadi burhan kepada kita. Dia akan menjadi bukti kepada kita, bencikan kepada perbuatan yang keji itu, dan semangat itulah yang akan menghalang kita untuk apa? Tidak melakukan perbuatan yang terkutuk itu. Jadi dengan kita hidupkan benda itu, dan sebab itu bila dikatakan burhan itu, bukti-bukti dan tanda-tanda itu, dialah yang telah menyebabkan seseorang itu akhirnya membuat keputusan, dan keputusan itu di tangan kita sendiri. Dalam banyak keadaan, apa yang terjadi, kitalah yang memilih untuk tidak melibatkan diri ataupun melibat dengan diri. Jadi Allah SWT menyebutkan dalam konteks itu bahawa kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya ataupun bukti-bukti Tuhannya tentang zina itu, sudah na'udzubillah, sudah pasti dia akan terus lanjut daripada ham tadi, terus bawa kepada azam dan terus bawa kepada apa? Melakukan perbuatan tadi. Jadi itu juga adalah merupakan benteng. Dan saya katakan benteng ini dia berpunca daripada asal tadi, awal-awal tadi, iaitu apa? Hukuman dan ilmu. Ilmu sahaja tak cukup. Semua tahu bahawa ber-SMS mengeluarkan perkataan-perkataan yang manja, perkataan itu adalah tak boleh. Tetapi hukuman tak ada dalam diri seseorang. Hukuman maksudnya apa? Kebijaksanaan dan keberanian dan ketegasan membuat keputusan. Ilmu tu sebetulnya boleh cakap haram, berzina, ini tak bagus, semua orang boleh bercakap. Tetapi hukuman itu, kebijaksanaan yang buat itu lebih penting dan lebih awla lagi. Ustaz, ya. Saya sikit. Dan ayat itu sebut, laula burhan rabbi kan? Boleh tak kalau burhan tu, kita jadikan imej tertentu yang menghalang kita? Sebab kita tengok kalau dalam tafsir Ibn Kathir, bila sebut burhan rabbi, sebagian perawi menyatakan burhan di sini adalah sama ada dalam bentuk imej Nabi Yaakob, ada yang sebut dalam imej malaikat dan imej lain. Walaupun apabila Imam Tabari sebut bahawa burhan tu ialah kita patut tinggalkan dia dekat dalam fiqh lah, tinggalkan dia, Allah tak cerita pun benda burhan di situ kan. Boleh tak kalau contoh sebagai kita ingat muka ayah ke muka parents ke apa benda Terdapat lintasan. Betul. Mereka tu tak turun kan? Sebab ada seorang sahabat ke, dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak aku nak berzina? Dia kan? Lepas tu Rasulullah kata, macam apa perasaan kamu kalau orang minta izin kepada aku, kalau Rasulullah, orang nak berzina dengan adik perempuan kamu, macam tu kan? Soalnya Rasulullah trying to give him an impression bahawa kalau dia nak berzina saja, dia terbayang, kalau dia adik perempuan dia macam mana? Dia kata tak nak buat. Macam, you know, something that dia boleh imagine, benda tu akan menyekat dia daripada proceed. Betul. Sebab tu kita mengatakan burhan itu adalah asalnya
dia bawa kepada bukti-bukti, dia bawa kepada hujah-hujah yang ia berpunca daripada hukuman kebijaksanaan. So bila kita membina nak buat keputusan, kita mesti ada kebijaksanaan. Dan antara cara yang kita bina kebijaksanaan tadi, seperti kita membayangkan dan menggambarkan, ya, biasanya kita membayangkan dan menggambarkan suasana yang seperti itu. Sebab apa? Bila dia bawa kepada kebijaksanaan itu, hukuman tadi, maka dia akan menolak dirinya dan juga suasana-suasana yang menyebabkan dia rasa perbuatan tadi keji dan terkutuk. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh sahabat kita dan juga oleh Dr. Latif tadi. Dalam kisah bagaimana sesi konseling, sebab dalil itu kami biasa gunakan dalam bercakap pasal konseling. Konseling, seorang konselor dia bukan membuat keputusan bagi pihak klien itu, tetapi dia sebenarnya sedang membina supaya klien itu membuat keputusan sendiri. Seorang konselor, seorang da'i, dia tak akan kata jangan sahaja, tetapi dia akan pastikan supaya yang melakukan itu, madu itu yang membuat keputusan untuk mengatakan tidak. Jadi dalam kisah ini, seorang sahabat yang datang dan dah tak tahan dan dah tak rasa malu lagi pada Rasulullah, datang pada Rasulullah dan meminta izin seolah nak beritahu aku tak peduli, nak berzina juga. Rasulullah tak kata jangan pada dia, tapi Rasulullah mengajak dia berfikir dan akhirnya membuat keputusan. Rasulullah beritahu pada dia, kalau yang nak berzina itu ibu kamu. Dia pun marah, mana boleh, saya tak akan benarkan ibu saya berzina. Okey, katakanlah pada malam ini ada orang nak berzina, yang berzina itu ialah adik perempuan kamu, saudara perempuan kamu, kakak ataupun adik, saya akan pertahankan. Dan bayangkan kalau dia ialah isteri kamu. Maknanya bila Rasulullah mengajak dia berfikir dan benda itu datang pada diri dia dalam bentuk burhan tadi, dan puncanya datang dalam bentuk hukuman, dia dah tahu zina itu haram kan, tetapi dia datang dalam bentuk hukuman tadi untuk memutuskan membuat keputusan. Dan akhirnya bila Rasulullah cabar macam tu, dia sendiri yang buat keputusan untuk tidak berzina. Dan sebab itu hari ini bila kita berdakwah, kita nak akhirnya melahirkan orang-orang yang kita didik, orang kita, dia yang buat keputusan sendiri. Kenapa dia solat? Kenapa dia datang usrah? Kenapa dia datang kuliah tafsir? Kenapa? Dia buat keputusan sendiri bahawa dia merasakan itu penting untuk dia. Kenapa dia kena study? Dia yang buat keputusan. Kenapa dia tidak mahu bercinta? Bukan tidak mahu. Kenapa dia menangguhkan bercinta? Saya risau juga kalau anda tidak mahu bercinta. Tapi kenapa menangguhkan dia? Dia yang buat keputusan. Dan inilah yang kita nak katakan burhan tadi, yang akhirnya kita letakkan benteng-benteng dan kita letakkan apa-apa sahaja benda yang boleh mendorong untuk orang itu mengatakan tidak. Ya, pada peringkat yang permulaan ni, bila bab-bab seperti ini, tak semua keadaan kita boleh mengingatkan orang, menakutkan orang kepada neraka, dan tak semua orang kita boleh mengajak buat baik pada syurga. Sebab saya selalu membawa kisah jenis motivasi. Izinkan saya untuk sambung sikit lagi. Jenis motivasi, kalau saya selalu sebut kan, bagaimana kalau saya belajar di Mekah, saya teringat ketika orang nak angkat batu dan pasir ke naik atas bukit yang tinggi, dia akan gunakan keledai. So apa dia buat pada keledai itu? Dia letak beg guni ke atas belakang keledai itu, kiri dan kanan penuhkan batu banyak-banyak sampai keledai itu sengit-sengit. Nak berdiri pun dah sengit-sengit walaupun empat kaki. Kemudian dia nak pastikan keledai ni atas, apa dia buat? Dia ambil botan, dia sebat belakang. Sekali sebat, langkahlah satu kaki. Sebat kanan, langkah satu. Sebat kiri, langkah satu kaki. Nak sampai ke atas 2,000 langkah, berarti berapa kali keledai itu kena sebat? Itu motivasi yang pertama. So, seorang itu buat kerja kerana apa? Hambatan dan hukuman. Motivasi yang kedua, apa dia? Saya pindah ke Jordan pula. Keledai tadi angkat sayur-sayuran nak sampai ke lori, tempat kata tapi jauh, lori tak boleh pergi. Tuan dia ambil, bagi keledai tu lapar, ambil galah panjang, letak karet. Pak, turun je depan karet, tergantung keledai tu, nampak dia karet, keledai tu penjalan. Nak berhenti, nak break, baru angkat keledai. Baru keledai tu berhenti, dah sampai ke lori dah masa tu. Maknanya motivasi yang kedua kenapa? Ancaman dan hukuman. Ganjaran dan apa? Habuan.
agak-agak kita ni semua ni kedai pertama atau kedai kedua? Bukan kedai. Alhamdulillah tak jawab. Kalau ada yang ikhlas jawab, kami kedai kedua. Kami kedai. Buat malu saja pada saya yang mengaku kedai. Nasib peralatan jawab dulu. Kalau tak, saya terdengar nanti. Okay. Tapi, percaya tak? Manusia ni kadang-kadang perlukan benda itu tak? Dalam teori pendidikan, yes, kita kena pergi sedikit ugutan. Supaya manusia itu jadi baik. Dalam teori pendidikan, kita kena bagi sedikit habuan supaya dia jadi baik. Motivasi yang akan drive dia untuk jadi baik. Tetapi adakah kita berkekalan macam itu? Tak nak macam tak nak jadi kedai kan? Sekali-sekala je boleh. Student CMS kalau nak hantar assignment, kena guna kaedah kedai pertama atau kedai kedua? Saya takut terpaksa guna kedai, kaedah kedai. Kena marah, kena paksa, kena ukur, nak potong markah, potong markah, baru kelam kabut nak siap. Bila kata tak potong markah, tak apa. Ataupun saya akan bagi upah siapa sampai dulu, siapa siapkan dulu. Adakah kita jenis macam tu? Pencerah pun tak nak buat macam tu. Tapi kita nak jenis motivasi yang ketiga, yang mendorong kita pada itu ialah kita sendiri yang buat keputusan. Tapi untuk mengawal orang, kena ada apa? Enforcement. Kena ada macam tu. Jadi kisah Nabi Yusuf, dia sendiri yang buat apa? Dia sampai peringkat yang ketiga, iaitu dia sendiri tak, bukan kerana takut, bukan kerana apa, walaupun dia katakan apa, maksiat-maksiat itu dikeji dan sebagainya, tetapi akhirnya dia letakkan ma'adallah tadi. Aku buat benda ini kerana Allah, aku tinggalkan benda ini pun kerana apa? Kerana Allah. Sebagaimana selalu cari contoh, bagaimana Rabi'atul Adawiyah dia solat, dia akan mengatakan apa ketika dia solat? Ya Allah, sama ada kau masukkan ke syurga, masukkan ke neraka, itu bukan perkiraanku. Yang penting aku dapat merasakan kelazatan berbual denganmu, kelazatan kehadiranmu di sisiku. Kalau motivasi yang pertama, barangkali orang solat, Allahu Akbar, dia baca Fatihah, baca semua-semua kan cukup-cukup syarat, tapi ketika dia semayang, Ya Allah, aku takut neraka, aku takut neraka, aku takut neraka, selamat dah semayang. Solat dia sah, tapi lazat tak solat itu? Semata-mata takut neraka. Ataupun kedua, Ya Allah, aku nak ke syurga, aku nak syurga, aku nak syurga, dekat syurga ada bidadari, Ya Allah, syurga boleh minum arak, Ya Allah, syurga, Assalamualaikum. Dah habis dah semayang. Semayang ni kena kan apa? Syurga. Tapi kita nak lahir seperti Rabi'atul Adawiyah. So, bila kita tidak mahu berzina kerana Allah, bila kita mendirikan solat kerana Allah, tapi itulah drive yang perlu kita perkenalkan. Kadang-kadang ugutan itu adalah merupakan satu teknik untuk memastikan tidak berlaku benda yang tak baik. Wallahualam. Untuk itu, salah satu daripada cara untuk mengawal nafsu ini, maka kita tidak galakkan supaya jangan makan banyak. Kerana makan banyak boleh mendorong jadi kedai. Mendorong untuk kita melakukan maksiat. Maka sama-sama kita, saya nak anda, saya tak akan terjemahkan hadis ini. Saya nak anda hafal hadis ini sebagaimana ianya, dan anda faham hadis ini dalam bahasa Arab. Okey. Cuba dengar saya baca hadis. Nahnu qaumun. Izinkan saya untuk berdiri. Banyak sangat alat-alat depan saya. Nahnu qaumun. Nahnu qaumun. Apa makna nahnu? Nahnu jami'an, nahnu. Janganlah terjemahkan, saya kata faham dalam bahasa Arab. Okey. Nahnu qaumun. La na'kul. La na'kul. Nahnu qaumun. Nahnu qaumun. La na'kul. La na'kul. Hatta naju. Hatta naju. Makna naju fi Ramadan. Nahnu nusalli salat az-zuhur. Nahnu naju. Hadza makna naju. Nahnu qaumun. Nahnu qaumun. La na'kul. La na'kul. Hatta naju. Hatta naju. Wa idza akalna. Wa idza akalna. La nashba. La nashba. Hadza nashba. Okay, faham faham bahasa Arab, tolong jangan terjemahkan eh. Nahnu qaumun. Nahnu qaumun. La na'kul. La na'kul. Sampai bila? Hatta naju. Ulang tiga kali. Hatta naju. Hatta naju. Hatta naju. Wa idza akalna. Wa idza akalna. La nashba. La nashba.
isbah. Boleh faham tak dia ni? Oh, hebat anda, tak payah terjemahkan. Okay. Nashba. Bil'ain. Nashba. Ain. Nashba. Sekali lagi. Nahnu qawmun. Nahnu qawmun. La na'kul. La na'kul. Hatta. Hatta. Wa'idha. Wa'idha. Sekali lagi. Nahnu. Kontrol pula anda ni ya. Okey, saya yang tu janganlah buat kan. Ada hatta la nashba. Itu tak masuk dalam hadis ya. Okey, seorang siapa nak berani disebut ani, berani dapat pahala besar. Allah hadiah saya dalam kereta pula. Okey. Boleh turun ambil dalam kereta hadiah. Saya dah bawa tadi elok-elok lupa nak bawa turun. Okey, siapa berani sebut dengan berani berdiri. Nahnu qaumun la na'kul hatta wa'idha la. Okey, bismillah, siapa berani? Saya bantu. Hadiah ambilkan kereta. Cepat, kita nak kereta dah ni. Sama-sama, bismillah. Dah 6.20 dah. Cepat, bismillah. Okey, gamat bagi. Anda dah pernah hafal hadis dulu? Baru hari ni, ya? Layak dapat hadiah, okey? Nahnu qaumun. Nahnu qaumun. La na'kul. La na'kul. Hatta najuk. Hatta najuk. Wa iza akalna. Wa iza akalna. La nashba. La nashba. Bagi tepukan. Seorang lagi. Saya nak anda jadi hebat. Datang kuliah ni anda dapat satu balik satu. Nahnu qaumun. Nahnu qaumun. La na'kul. La na'kul. Hatta najuu. Hatta najuu. Wa idza akalna. Wa idza akalna. La nashba. La nashba. Bismillah, berani. Pahala dapat ni. Dia kalau IA lagi hebat lagi. Cepat, bismillah. Cuba. Janganlah jadi pemuda pemalu tak kena tempat. Tanamkan semua tunduk bawah. Cepat, bismillah. Rugi kakak, cuba. Saya bagi pada akhwat kakak. Oh, malu je. Sebelum saya bagi pada akhwat, ikhwah seorang lagi. Cepat. Bismillah. Janganlah menghampurkan. Okey, Amar, tak takut ada orang lain. Okey, bismillah. Nahnu qaumun. Nahnu qaumun. La na'kul. La na'kul. Hatta najuu. Hatta najuu. Wa idza akalna. Wa idza akalna. La nashba'. La nashba'. Begitu pokan lagi. Bismillah. Mesti akhwat yang berani, sisters yang berani. Bismillah, seorang. Orang Melayu ni, kalau saya belajar kat Mekah tu, bila dalam kelas, orang Melayu bila saya doktor tanya, siapa nak jawab, semua tunduk. Padahal dia tahu jawapan. Kalau seru pada budak Afrika dia, anak-anak ya ustaz kan, berubah-ubah je. Bagi mic tak boleh jawab juga. Tapi sekurang-kurangnya jadilah pelajar Afrika hari ni. Okay, bismillah, korang. Cuba. Duduk pun tak apa. Pasir mic ke belakang, cepat saya nak jalan. Jangan apa kan, pasir mic ke belakang. Kalau susah dapat, tinggalkan saja, anda tahu baca. Okay, stop, saya kata so. Okay, bismillah. Jangan tengok nota, confident ke depan. Nahnu. Nahnu qaumun. Nahnu qaumun. La na'kul. La na'kul. Hatta najuu'. Hatta najuu'. Wa idza akalna. Wa idza akalna. La nashba'. La nashba'. Oh, syukran. Bagi tepukan. Salah satu daripada cara kita nak mengawal nafsu kita, sebab hadis mengatakan ya mahsyaral syabab man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, siapa di kalangan kamu yang mampu, hendaklah dia bernikah, berkahwin. Sekiranya tak mampu, hendaklah dia apa? Sebab apa? Puasa itu boleh menutup saluran-saluran, mengecilkan saluran-saluran dan akan menyebabkan sekurang-kurangnya membantu untuk mengawal nafsu. So, kita bawa hadis ini supaya apa? Kita ingat nahnu qauman, dan bila nak makan nanti di mana-mana sahaja, bacalah hadis ini selepas baca doa.
supaya kita dapat mengawal makan kita. Maksud hadisnya apa? Kita adalah satu kaum yang tak akan makan melainkan bila kita apa? Dan bila kita makan, kita ya, kita tak akan makan sampai kenyang. Walaupun hadis ini bukan hadis yang sahih atau dhaif, tapi bila sambung-sambungnya, fadail amalnya dapat dimanfaatkan. Wallahu alam. Terima kasih. Moga-moga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan pada Amal. Syukur jazakallahu khairan jazak dengan Fadhil Ustaz dan tersimpul yang berguna saya kira, terutamanya kepada remaja sama kita pun dapat insyaAllah. Serta ada few announcement. The first one, okay, salah seorang brothers kita yang baru berkahwin baru kan dia dapat seorang putera. Alhamdulillah, bila few weeks ago kan, last week kan, seorang putera. Jadi kita doakan dia mudah-mudahan nama dia Mak Faidi, Mak Faidi bin Zaini. Final dia, dia dapat seorang anak. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan berkembang lagi keluarga ini insyaAllah, dan dia berkati insyaAllah. Okay, seterusnya macam biasa kita akan solat insya' berjemaah. Lepas tu ada sesi kecicipan refreshment, for information. Cicipan ni nama dia bahasa Melayu sebenarnya. Saya akan berkata orang macam apa. So kita sama-sama dah sambil makan tu, sama-sama ingat hadis tu lah insyaAllah mudah-mudahan. Dan insyaAllah next week insyaAllah dia akan ada macam biasa. Dia akan inform saya semasa ke semasa kalau ada pembatalan. Minggu depan, oh minggu depan Deepavali. Cuti juga. Cuti. Okay, tak apa, tak apa. Kita cuti sekejap. Mungkin kita bagi masa untuk anda boleh apa nak belajar kan, recall-recall amal-amal semua insyaAllah. So, sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis dan surat al-asr. Okay. Take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything. We belong to you. Ya Rab, we raise our hands. Forever we thank you.